Siapa yang pesan? Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan menambahkan topping di atas media tanam sesi perak. Nih, setelah yang sahabat lihatkan tadi ya, ini adalah pasir malang yang baru saja kita cuci dan kita akan meletakkannya di bagian atas dari media tanam kita. Nah, sekali dengan itu saya ingin berbagi mungkin berbagi semacam deskripsi lah apa itu pasir malang dan apa sih kegunaannya untuk sebagai media tanam. Oke, ini kebetulan kita beli di nursery atau di toko tanaman hias yang ada di Lubuk Menturun beberapa waktu yang lalu. Nah, harga satu karung ini dengan berat 5 kg itu Rp35.000. Nah, ini kira-kira bentuk dasarnya dari pasir malang yang belum kita cuci seperti ini. Nah, pasir malang ini merupakan hasil dari lahar atau magma gunung berapi. Nah, kenapa disebut pasir malang? Karena pasir ini didapatkan di dataran tinggi di sekitar Malang, gitu, Jawa Timur. Ya. Nah, ada beberapa kelebihan dari pasir malang ini jika kita manfaatkan baik sebagai topping atau di atas media tanam kita seperti ini, atau kita campur sebagai media tanam kita. Yang pertama tentu saja pasir malang ini bersifat poros. Poros artinya apa? Dia lebih mudah untuk melewatkan air gitu. Karena barangkali ya mungkin sifatnya balik, kalau kita lihat teksturnya ini seperti pecahan-pecahan batu, ya ada semacam apa ya, ini mungkin ada pori-pori halus di sekitar di sekitar dari bentuknya ini gitu. Jadi ketika dia masuk sebagai media tanam, maka memungkinkan air untuk bisa langsung masuk ke dasar pot, jadi dia tidak tergenang di dalam media tanam kita. Nah, sebagai media tanam, kalau kita hanya menggunakan pasir malang ini saja, apa kita campurkan dengan tanah atau media tanam yang lain, itu tidak juga bagus. Kenapa? Yang pertama, dari referensi yang telah saya baca, pasir malang ini dia tidak memiliki unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Gitu. Jadi tentu saja kita perlu tetap memerlukan tanah sebagai media campurnya. Ini kan, nah, terlebih lagi kalau sebenarnya kita juga menambahkan apakah itu sekam bakar atau sekam mentah. Nah, yang kedua, kalau ini kita hanya ini saja yang kita gunakan, maka agak susah juga kita mendirikan tanaman kita di atas ini, karena dia bersifatnya berongga-rongga, jadi dia tidak ada pegangan nantinya bagi akar atau batang dari sasi perak kita. Itu makanya sebaiknya kalau kita gunakan ini sebagai media tanam, maka kita juga harus mencampurkannya apakah dengan tanah dan juga nanti ditambah dengan sekam. Nah, apa keuntungan dan kerugian kalau kita pakai guna sekam bakar ya, apa ini kita menggunakan pasir malang ini? Itu yang tadi, seperti yang pertama tadi, dia bersifat poros, maka dia akan lebih cepat mengalirkan air ke bawah. Kemudian kalau kita letakkan dia sebagai topping di pot kita ini, maka sedikit banyaknya akan mempengaruhi tampilan tanaman sensifera kita. Seperti ini dia akan bersih kelihatannya ya. Nah, kalau dia ini kebetulan baru kita siram, baru kita cuci pasir malangnya. Kalau dia udah kering, dia akan kelihatan seperti di atas gurun gitu, yang kering. Nah, itu juga kelebihan kedua dari pasir malang ini. Apa? Kalau kita letakkan pasir malang sebagai topping, maka
media dan tanam kita ini agak tidak mudah apa dihinggapi dengan jamur atau apa ya yang ular kecil-kecil yang mungkin seperti ini. Ini coba kita lihat. Ini kan ada semacam apa ya jamur ya di media tanam kita. Nah, dengan kita meletakkan pasir malang ini di atas itu, maka kita harapkan tidak ada lagi jamur yang ada di media tanam kita. Nah, itulah kira-kira kelebihan dari pasir malang sebagai digunakan sebagai media tanam atau sebagai topping di atas media tanam sesi kira kita. Nah, lalu kelemahannya apa? Ya itu tadi, pertama dari segi harga ya. Segi harga jika kita bandingkan dengan pasir biasa yang kita campurkan untuk media tanam, tentu dia agak lebih mahal dibandingkan dengan pasir-pasir biasa yang kita gunakan. Seperti itu sahabat. Oke sahabat, barangkali mungkin itu ya sharing kita tentang menggunakan pasir malang sebagai media tanam atau sebagai topping bagi media tanam kita. Barangkali mungkin bagi yang hobis yang sudah lama sini pasti enggak sering orang kenal betul dengan pasir malang. Tapi bagi yang sahabat yang baru mengenal dengan pasir malang ini, mudah-mudahan video ini bisa menambah wawasan sahabat tentang pasir malang ini. Oke sahabat, barangkali itu saja ya. Kita akan lanjutkan untuk pemberian topping pada tanaman sesi kita. Oke, jangan lupa ya subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng. Dadah, assalamualaikum.